katakan kepada diri masing-masing, saya harus berkarir dalam musik untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Katakan kepada diri masing-masing, saya harus berkarir dalam musik untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya katakan itu supaya kita semua adalah orang masuk ke bagian dirijen. Dirijen. Kita bicara mungkin tidak banyak, tetapi hal-hal dasarnya. Kalau saya bertanya dirijen, apa yang dalam pikiran kita dirijen? Kalau kamu ditanya Bang Mulang, apa dirijen? Pemandu suatu paduan suara. Oke, bagus. Pemandu paduan suara. Yang membawa dan melatih. Oke, memandu ataupun melatih paduan suara. Oke. Oke, bagus, membimbing dan mengatur. Semua kita jadikan bahwa dalam berlatih ada namanya pelatih. Saat berlatih itu adalah pelatih atau coach. Ketika tampil itulah dirijen atau konduktor. Ya kan? Konduktor dan pelatih bisa orang yang sama, bisa orang yang berbeda. Tidak selamanya pelatih harus jadi konduktor atau sebaliknya. Jadi tugas seorang pelatih adalah pelatih. Tugas pendapat adalah memimpin, performance, tampil. Kira begitu ya. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah bagaimana memimpin. Nah, kita bicara tentang dirijen. Dirijen adalah seorang yang memimpin paduan suara ketika tampil atau performance. Nah, bagaimana membawa mereka menyanyikan lagu itu dengan bahasa tubuhnya sehingga nyanyian itu bisa terangkat atau memiliki pesan yang sampai kepada orang yang mendengar atau juga kepada siapa kita menyanyikannya. Oke? Nah, jadi kegagalan atau keberhasilan sebuah penampilan paduan suara sangat tergantung dengan dirijen atau konduktor. Ketika misalnya seorang konduktor bisa memimpin dengan baik, itu akan menjadi baik. Beberapa kesempatan pernah kita ada misalnya diundang untuk melatih paduan suara yang mau festival, lalu kita latih. Ketika kita pimpin bagus, tapi mungkin ketika dipimpin yang lagi belajar agak berbeda. Itu membuktikan bahwa pengaruh seorang konduktor sangat besar di dalam hasil dari latihan ketika ditampilkan. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi walaupun mungkin semua belum konduktor, suatu saat kemungkinan besar bisa jadi konduktor. Tidak tertutup kemungkinan. Saya sendiri tidak pernah berpikir akan berdiri di sini itu sebagai seorang konduktor atau pembicara ataupun untuk jadi narasumber. Karena cita-cita saya adalah seorang arsitektur. Tapi waktu saya SMA, saya minta sekolah musik, tapi tidak diberikan oleh orang tua. Takut. Takut kenapa? Dulu image-nya adalah musik itu tidak memberikan masa depan yang menjanjikan. Tapi sekarang lebih beda. Lalu saya masuk di matematika khusus komputer. Tetapi ketika saya matematika khusus, jiwa musik saya tidak berhenti, berkecolak. Akhirnya saya ikut paduan suara, ada paduan suara mahasiswa khusus, ada El Shaddai, dan ada paduan suara lain saya ikuti. Dan akhirnya saya tertarik untuk sekolah singkat, ada seminar, simposium, baik di dalam dan juga di luar. Akhirnya ketika saya sudah bekerja, sudah berumah tangga, saya rindu untuk sekolah musik. Akhirnya saya diskusi dengan istri, saya sekolah lagi musikologi khusus. Memang pengennya musik klasik, tapi karena memang di khusus hanya itu yang ada, saya ikut di situ. Walaupun saya rasa kerinduan saya itu sangat haus akan musik pada saat itu. Nah, saran saya ketika bicara musik, sadarilah bahwa kita adalah pelaku musik, bukan sebagai penonton. Oke? Itu dulu supaya clear, ya? Oke. Nah, tugas daripada konduktor tadi sudah jelas adalah memimpin paduan suara yang pimpinnya dengan catatan bagaimana supaya pesan daripada lagu itu bisa sampai ke siapa mungkin yang berikan pesan. Oke? Nah, berdengar. Oke. Ketika berdiri seorang konduktor, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara berdirinya? Berdirilah sesuai dengan yang sewajarnya. Postur. Normal saja.
seperti bagaimana Tuhan menciptakan. Lalu yang kedua, ada dua tangan, ada tangan kiri dan tangan kanan. Masing-masing punya fungsi dan tugas yang berbeda. Kalau misalnya angkat air, pakai tangan kiri atau tangan kanan? Yang umum, kanan ya. Kalau yang berat-berat pakai tangan kanan. Kalau yang ringan-ringan pakai tangan kiri. Oke. Di dalam pedagang itu juga terjadi. Fungsi tangan kanan adalah memberikan tempo. Tempo, enggak boleh berhenti. Bisa saja. Hanya satu tempo. Oke. Sorry. Tempo aja, tempo. Fungsi tangan kiri, nah ini yang banyak. Tetapi sesekali. Satu, untuk memberikan aba-aba. Karena kan tidak sama masuknya. Misal duluan bass, duluan tenor, atau berikutnya masuk alto, atau sopran. Tangan kiri, persilahkan. Memberikan. Lalu yang kedua, memberikan tanda untuk pernapasan. Ambil nafasnya. Contoh. Ada nama aku disebut. Ada nama Mario. Ada nama aku disebut. Atau, perhatikan ini ya. Fungsi tangan kiri ini. Ada fungsi tangan kiri. Kemudian apalagi ekspresi. Nah, ekspresi musik ini ada atau tanda apa itu? Tanda crescendo, decrescendo. Crescendo adalah buat dari pelan menjadi makin keras, makin kuat. Sebaliknya dari decrescendo atau sering diminuendo membuat dari besar makin jadi. Birama pertama, birama kedua, ketiga, dan keempat. Kira-kira begitu, ya kan? Nah, birama ini ada hitungannya. Apakah dia 3 per 4, sorry, 2 per 4, atau 4 per 4, atau 6 per 4, dan seterusnya. Ataukah dia 6 per 8,
atau 7/8 atau 9/8 atau 12/8 atau 5/8. Umumnya ada yang perempatan, ada yang perdelapanan. Nah, kalau misalnya ada bukunya aja kan dibuat di situ berapa? 3/4 4/4 Kalau 3/4 berarti dalam kamar itu ada 3 ketuk, tuk. Itu 3/4. Kalau 4/4 berarti 1, 2, 3, 4. Kalau 6, ya udah tinggal itu ada berapa? 6. Nah, persoalannya bagaimana direksi atau tangan kita memakainya? Bagaimana polanya? Apakah sama 2/4 dengan 3/4 dengan 4/4 dan lain sebagainya? Sama kan tangannya? Sama? Tidak. Kenapa? Karena diramanya juga berbeda. Oke, nah sekarang kita boleh berdiri di tempat saja. Kalau ini nampak kelihatan, coba ibaratnya kita main bola basket. Oh iya, makasih banyak ya. Tepuk tangan dulu buat orang-orang baik kita. Ya, oke. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang baik kita. Ya, amin. Jangan lupa juga terima kasih, susah kali. Oke. Nah, pernah lihat basket? Dia kan ketika kita jatuhkan dia kan mantul kan? Tangan kita di sini depan, buat seperti basket tadi, oke? Tung, 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 mat, tung, ta, ta, wan, 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 oke? Mantul dia ya? Sorry lagi tangannya, dua yo. Keluarkan ke kanan. Oke, saya gambar ya. Boleh ada tis. Kita hapus dulu. Ada? Ada apa penghapus tak? Oh, sudah. Mudah-mudahan bisa dihapus ya. Oh, puji Tuhan bisa ya. Oke, jadi berarti posisi tangan kita adalah seperti bermain bola basket. Di mana bolanya memantul. Terpantul dari lantai. Jadi kalau misalnya, maaf, ini kita dulu kalau mendatangkan, iya kan? Gak apa-apa, itu dulu. Tapi setelah kita belajar, ternyata seperti itu. Tom, 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 tom. One, two, and three, and four. Nah, kita gambar 2/4. 3/4. Ini yang lagi ya. Oke, ini perhatikan tarikannya. Setiap kita mengkondang ada satu detik untuk persiapan. Wah, oke. Jadi bukan langsung wah, tapi ada satu ketuk untuk apa? Ambil nafas nih. One and two, ya. Ini namanya persiapan. Preparation, one ini ke bawah, ini satu, one and two, ini ke atas ada dua, ya kita sebut one and two, sama-sama yuk, one and two. Nah sebenarnya posisi bolanya sama, cuma kita buat gambarnya berbeda supaya nampak bentuknya, tapi tetap ke lantai yang sama dia, one and two and one. Kesini juga kembali, lantainya sama, titiknya sama, oke? Okay? Tetap kesini, wah yuk. One and two and one. Hitung aja. One and two and one and two. One and two and one and two. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey! Oke, okay? 2/4. Jingle bells.
Oke. Lalu yang 3/4, 1 and 2 and 3. Ini 1 and 2 and 3. Ini persiapan. Ini 1 1 and 2 2 and 3 3 ya. Sama, titiknya sebetulnya sama, cuma dalam pola harus kita buat seperti supaya melihat bentuknya. 1 and 3 and 3 and 1 2 ya. 1. Ingat harus mantul bolanya. 1 and 2 and 3 and 1 and sama-sama yuk. Tunggu dulu. Bukan hanya untuk bernyanyi maka tenang pipi naik. Ya. Wah, iya kepis. Oke, orang. Oke, coba ya. Wah, kenapa? Karena di sini ketika dia penyanyi itu seperti itu. Kalau kita wah, seperti dia akan ikut di cerminan. Oke, yuk. 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 1 and 2. Hitung ya. Sebutkan nama masing-masing. Sama Mere. Lupa namanya. Lestio. Mere. Hermetesio. Wahid. Semua sebutkan namanya, yo. Julia. Yes, lagi. Julia. Baru apa tuh warnanya? Julia. Good. Baru orang tua mamanya, mama? Julia. Iya. Nama papa, nama apa? Oke, okay, yo. 1 and 2 and gitu. 1 and 2 and 3. Oh, terus. Kalau kuat. 1 and 2 and 3. 1 and 2. Terus. 1 and 2 and 3. Tidur ibuku nama misaku. Tidur ibuku dengar. Ada aku di sebu. Oke, jelas 3/4. Nanti difoto aja. Yang berikut yang biasa adalah 4/4. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2. Oke. Okay. Yes. 1 and 2 and 3 and 4 ya. Ini tetap preparation. Ini 1. Ini 2. Ini 3. 4 ya. Sama-sama yuk. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3. Pa 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 para pendengar, ini saya ingatkan kembali.
Oke, dulu sampai di sini. Nah, lalu kita lihat dalam musik ada 6 per de, ada 9 per, ada 12 per. Contoh lagu. Sabari tahun tolong naik. Itu berapa? Ya? Ini harus jelas bedakan. Itu adalah 9/8. Sebenarnya, saya mau sampaikan 9/8 polanya sama dengan 3/4. 2/4 polanya atau deres tangannya sama dengan 6/8. Untuk 4/4 sama dengan, contoh, aku bernyanyi. Aku bernyanyi, pangkangiha, memuji Yesus Allah. Aku bernyanyi, pangkangiha, memuji Yesus selamanya. Tuhan Yesus, napunaha. Oke, clear? Sampai situ jelas? Jelas. Jelas? Sama-sama dulu yuk. 2/4. 1 and 2 1 and 2 1 and 2. 3/4. 1 and 2 and 3 1 and 2 and 3. Oke, okay, good. 1 and 2 and 3 and 1. And ini jangan gila, yuk. 1 and 2 and 3 and 1. 4/4. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. 3/4, 4/4 jelas. 3, 2 atau ya. 2/4. 1 and 2 and 1 and 2. 1 and 2 and 1. Yes. 1 and 2 and 1 and 2 and 1. 3/4. 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 1. 4/4. 1 and 2 and 4 and 1 and 2. 2/4. 1 and 2 and 1 and 2. 4/4. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3. N-nya mana? N. 3/4. 2/4. 3/4. 4/4. 1 and 2 and 3 and 4. Yes. Tepuk tangan dulu.